بسم الله الرحمن الرحيم. Parah, seenak ini ternyata. Modal 5.000 aja udah bisa makan enak ini, teman-teman. Halo Baletuang, kali ini kita makan-makan makanan yang lagi viral lagi ya. Ini bahan-bahannya cuma ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, dan bahan utamanya yaitu terasi. Ini bawang yang sudah dicincang kasar ini langsung dioseng aja sampai layu. Setelah itu baru masukkan si cabai yang sudah dicincang juga ya. Ini yang gede-gede aja biar kelihatan gitu. Setelah itu baru masukkan si bumbu penyedapnya. Dan ini dia bahan utamanya yaitu terasi ya. Langsung dimasukin aja, tinggal tumis aja sampai benar-benar matang. Halo Baletuang, kita makan-makan lagi ya, seperti biasa. Yang penting ada lalapan, ikan asin, dan sambal. Ini nggak tahu kenapa nih aplikasi sebelah sukanya bikin yang viral-viral aja ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini ada tumis terasi, teman-teman, yang lagi viral banget nih, teman-teman. Terus di sini pastinya ada lalapan. Ini ya, ada lalapan sereh ya, batang sereh mentah, teman-teman. Mau aku cobain jadikan lalapan. Terus ini ada apa ini? Petai Cina ya, dan ini ada petainya pastinya. Terus ini ada pencok kacang panjang, ribet banget sih. Terus pastinya ada ikan asin tawes, dan ini ada ikan balado ya, tongkol di balado gitu, teman-teman. Dan di sini ada tumis kencur atau cikur, cek orang Sunda mah ya. Ya udah teman-teman, kita langsung makan. Tapi seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan teman-teman. Kita cobain dulu si tumis terasinya ya. Ke nasi hangat gini, kita aduk-aduk di nasi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Parah, seenak ini ternyata. Modal 5.000 aja udah bisa makan enak ini, teman-teman. Kasih petai. Masya Allah nikmatnya. Aduh, wangi pisan. Mm.
Hari ini panas banget, teman-teman. Kita cobain ya, 8 batang serai. Enak. Oh ya, yang dimakan tuh cuman bagian bawahnya aja, karena kalau yang ini alot, nggak bisa dimakan. Tuh, aku udah siapin yang muda-mudanya banget. Pencoknya enak banget. Oh iya, seperti biasa ya, ini cuma cangkang doang. Petainya udah ada di sini. Ini si tumis terasnya tuh, teman-teman wajib coba dah. Super enak banget, parah, sumpah.
Ah, nikmat banget.
Ada pahit-pahitnya. Kayaknya sih itunya. Alhamdulillah teman-teman, super kenyang banget. Ini nikmat banget, walaupun boleh dibilang kalau mau makan enak cukup goceng aja, bikin tumis terasi udah enak banget. Ya udah teman-teman, video sampai di sini, ketemu lagi di video saya selanjutnya, tetapi channel Wilujeng Tua.